Assalamualaikum Lur. Nah, kali ini kita kedatangan tamu satu unit mobil Sirion ini Lur ya, Daihatsu Sirion. Nah, ini beliau meminta dipasangkan head unitnya diganti dengan head unit Android 9 in merek Rocket, RAM 2 internal 32. Nah, seperti apa barangnya? Oke Lur. Ini nanti untuk head unitnya akan kita ganti, lalu untuk framenya otomatis kita ganti ya Lur ya. Framenya ini frame yang aslinya, nanti kita ganti yang ini Lur. Frame universalnya ini kita ganti. Nah, kita ganti pakai ini ya Lur ya. Nah, ini Lur. Nah, seperti ini. Untuk head unitnya menggunakan ini ya Lur ya. Nah, seperti ini. Nanti sekalian install kamera parkir. Ini kita baru sambungkan untuk kabel-kabel head unitnya Lur. Nah, seperti ini Lur. Hey there. Subscribe to my channel. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nanti buat teman-teman semua untuk cara nyambungannya, untuk terus untuk cara mencari kabel speaker yang mana, kabel arus yang mana, ground mana, nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya udah saya berikan ya Lur ya. Seperti itu Lur. Pesan dulu ini Lur, nyala atau konslet ini nanti Lur. Wah, ternyata nyala Lur. Nah, seperti ini Lur. Ini kabel antenanya, ada arusnya ini ya Lur ya. Kalau head unit nyala ini otomatis nyala. Nanti kita sambungkan di antena bawaan mobilnya. Seperti itu Lur. Untuk tampilan head unit Rocket 9 in RAM 2 internal 32. Nah, seperti ini Lur tampilannya. Untuk menunya cukup lengkap ya ini Lur ya. Tuh, menunya cukup lengkap. Terus sudah ada Play Store tentunya karena Android, equalizer, musik, video, YouTube. Nah, seperti ini Lur. Nah, untuk harganya head unit Android ini kurang lebih kalau di pasaran online jalur itu sekitar 1.600.000 sampai 1.800.000. Kalau di toko offline sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah lah Lur. Itu udah include instalasi dan pemasangan lengkap garansi sama kamera parkir ya Lur. Ya seperti itu Lur. Barangkali teman-teman ada yang mau membeli head unit ini, cukup recommended. Oke Lur, ikuti terus saja bagaimana untuk pemasangannya di Daihatsu Sirion dan pemasangan kamera ini nanti Lur ya. Ini untuk penyambungan kabel-kabelnya udah selesai ya Lur ya. Terus untuk head unitnya ini Lur, untuk head unitnya lah, ini kan bawaan aslinya tadi. Terus untuk head unitnya kita ganti ukuran 9 in, nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk pemasangannya yang sini begini Lur. Nah, kita akali seperti ini. Ini dijamin kuat ya Lur ya. Nah, ini ya Lur ya. Caranya seperti itu tadi untuk cara pengakalannya head unitnya. Nah, lalu ini untuk pemasangan kameranya ini Lur ya. Nah, seperti biasa kita tusuk-tusuk ini Lur, masuk sini. Nah, baru keluar di sini. Nah, ini Lur. Seperti ini ya Lur ya. Nanti untuk penempatan kameranya seperti biasa di sini Lur, di plat nomor sini ya Lur ya. Nah, seperti itu Lur. Sini. Nah, dimasukkan ke sini, lalu masuk sini.
nanti ikut lampu atret seperti biasa, lampu mundur. Jadi nanti kalau di posisi di gigi R, dia langsung otomatis atret seperti itu. Nah, seperti itu ya Lur ya. Oke, ikuti terus saja videonya. Nanti kalau teman-teman mau pasang head unit Android sendiri, caranya gimana seperti tadi, bisa dicontoh ya Lur ya. Jangan lupa untuk penyambungan kabelnya, seperti biasa kita pakai selang bakar biar tidak mudah lepas. Nah, seperti itu Lur. Nah, ini Lur ya. Jadi semoga bisa dipahami buat teman-teman semua. Seperti ini Lur, oke. Nah, ini untuk kameranya menggunakan Revo LED 4 titik. Nah, seperti ini. Lur, kita rapikan kabel-kabelnya. Oh iya Lur, untuk head unit Android Rocket 9in ini udah dilengkapi dengan GPS ya Lur ya. GPS, terus YouTube, bisa download Spotify dan lain-lain Lur ya. Udah komplit lah Lur pokoknya. Ini untuk penyambungan kabel kameranya ya Lur ya, yang dari belakang. Ini kita sambung dulu di sini, gimana caranya untuk memasang kamera, udah pernah saya bikinkan videonya. Nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya secara lengkap ya Lur ya. Ini maaf ini Lur agak berisik Lur, soalnya hujan ya Lur ya. Itu untuk jalur-jalur kabelnya kita lewatkan sana Lur, lewatkan di belakang drawstringnya. Ini udah kepasang Lur kameranya. Nah ini Lur untuk pemasangan head unitnya seperti ini ya Lur ya. Itu untuk kabel flash disknya Lur ya, untuk kabel flash disk, kabel output video, audio sama kameranya, lalu power supply nya itu untuk kabel antenanya sudah kita pasangkan semua. Nah ini tadi kita ganti Lur frame nya karena kalau pakai yang asli nggak bisa. Masalahnya seperti ini. Ini kayaknya ada yang natap Lur. Lepas saja, nggak bisa dikasih gabus. Nah, ini Lur, masalahnya seperti ini. Ya ini yang punya ini Lur. Ya. Ya jadinya seperti ini ya Lur ya. Bisa rapi, presisi. Nah, seperti ini. Nah. Ini baru dilihat sama yang punya. Gabo is my life. There. Subscribe to my channel and also press this bell icon.